Shalom, selamat pagi sahabat santapan rohani pagi. Dan tema kita adalah mencurahkan isi hati. Sahabat terkasih, kita mau membaca di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Sahabat terkasih, kata mencurahkan mempunyai arti menuangkan banyak-banyak, menumpahkan, atau melimpahkan. Jadi, mencurahkan isi hati berarti menumpahkan apa yang ada di dalam hati kita di hadapan Tuhan. Mencurahkan isi hati berbicara tentang bagaimana kualitas hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa-doa pribadi kita. Di dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai yang ke-6, kita dapat belajar dari Raja Daud bagaimana ia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan ketika ia menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupannya. Sahabat terkasih, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan atau tekanan-tekanan dalam hidup kita, atau keberatan-keberatan yang begitu menyesakkan di dalam kehidupan kita. Dan kita merasa bahwa saat ini kita sedang sendiri menghadapi semuanya. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak mengetahui bagaimana isi hati kita sesungguhnya. Namun sahabat, kita perlu mengingat satu hal, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menilik setiap hati kita. Dia tahu bagaimana dan apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Sahabat yang terkasih, satu hal yang saya mau ingatkan pagi ini, bahwa Yesus hanya sejauh doa. Oleh karena itu sahabat, mari, apapun yang sedang engkau alami saat ini, datang kepadanya, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan curahkanlah semua isi hatimu. Tumpahkan apa yang menjadi keluh kesahmu saat ini, keberatan-keberatan hidupmu saat ini. Dan percayalah satu hal, bahwa Dia, Bapa yang penuh dengan kasih, Dia akan mendengarkan setiap seruan hatimu. Dia yang akan datang memelukmu dan memberikan pertolongan kepadamu. Oleh karena itu sahabat, jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam setiap keberatan hidup kita, kita perlu mengingat bagaimana pentingnya kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita akan dapat mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan Dia akan memberikan ketenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Puji Tuhan sahabat. Ini firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita semua pagi hari ini. Saya percaya bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati kepada Tuhan, Dialah Bapa yang penuh kasih yang akan selalu dekat dengan kita dan tahu isi hati kita yang terdalam. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.